Untuk mendukung Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Ketika kalian membuka AMD Radeon Software, terdapat error, yaitu Radeon Software Warning. The version of AMD Radeon Software you have launched is not compatible with your currently installed graphic driver. Dan jika kalian memeriksa pada hidden icon di taskbar, tidak ada AMD Radeon Software. Jika terjadi masalah seperti ini, yang harus kalian lakukan hanyalah mendownload kembali driver AMD versi WHKL atau versi terbaru. Kemudian menginstalnya kembali atau mengupgrade-nya. Kalian tinggal pilih install. Setelah itu, lakukan restart. Jika sudah restart komputer, AMD Radeon Software akan bisa kalian gunakan kembali dengan driver yang telah diupdate. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih.